Masih berita soal kriminal, pemirsa, aparat Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap modus baru penyelundupan narkoba. Ya, dalam satu bulan terakhir mereka menemukan kasus sabu yang disembunyikan di tabung gas LPG ukuran 12 kg. Sejak awal November lalu, petugas Sat Narkoba Polres Lampung Selatan telah menggagalkan penyelundupan 32 kg paket sabu modus baru di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakaheni. Modusnya terbilang baru. Ke-32 sabu bernilai puluhan miliar rupiah itu disembunyikan di dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg yang sudah dimodifikasi demikian rupa. Tiga tabung gas warna pink dan biru berisi sabu ini dibawa menggunakan minibus yang rencananya akan dikirim ke Jakarta. Polisi baru menangkap satu pelaku dan memburu seorang lagi yang merupakan warga negara Malaysia. Hanya akan melakukan perjalanan ke Jakarta. Namun demikian, di tengah jalan yang bersangkutan membawa tiga buah tabung gas. Sampai dengan di Bakaheni, dalam hal ini kita melakukan pengecekan terhadap barang yang dibawa, ternyata benar bahwa barang tersebut berisi sabu sebanyak 32 kg. Apa? Saya gokar, Pak. Selain itu, aparat Sat Narkoba Polres Lampung Selatan juga berhasil mengungkap kasus spektakuler sabu 60 kg. Tiara. Hitung, lihat ya. Ini adalah rekaman video polisi saat melakukan penangkapan para pelaku yang membawa 60 kg sabu yang disimpan dalam dua koper, masing-masing berisi 25 kg dan 35 kg. Sabu sebanyak itu dibawa menggunakan angkutan travel tujuan Cilegon, Banten. Di tengah perjalanan, travel berhenti istirahat di rest area kilometer 20, jalan tol Trans Sumatera Lampung, dan langsung disergap jajaran Polres Lampung Selatan. Demikian laporan Pujian Syah dari Lampung Selatan, Lampung.